Aduh asli cuy, gue baru bangun tidur dan ya mimpi absurd lagi. Terus menerus mimpi absurd hampir satu minggu. Gue dihantui oleh bocil-bocil pemalak email tawa yang sangat-sangat saya sukai. Kalau email tawanya sangat halal ya. So, oke, welcome back to channel ini Bibi, dan selamat datang kalian berpecinta pemalak email tawa. Dan hari ini kita bakal reaction kembali Assalamualaikum guys. Udah lama kita gak reaksi Assalamualaikum lagi. Oke, kali ini kita bakal react langsung saja kita. Ini sudah tengah malam saya record ya. Sudah mengantuk mata saya nih, lihat nih. Ketawa Ci. Oke lah, kita langsung aja guys. Let's go ke profil saya, karena di profil saya sudah disediakan berbagai macam video oleh editor saya yang besok dipecat pukul 1 pagi. Let's go. Kuli Jawa only have 4 mood. Kuli Jawa only have 4 mood. Malu. Kamu malu gak jadi kuli? Ya malu dong. Gila lagu legend. Ngecor. Ya kali gak ngecor kalau jadi kuli cuy. Damn bro. Lagu dangdut full bass ya. Melas. Kamu melas gak sih kalau kerja jadi kuli? Ya melas lah. Ngapa gak melas? Bro lu jadi kuli mager gak? Ya mager. Mager banget gua jadi kuli. Tumbal proyek cuy. Gua terkadang bingung dengan konsep tumbal proyek itu memang beneran ada atau hanya hoax semata ya cuy. Sunda ada jadi kuli gak? Tidur Bang Rian, besok kerja. Zidan dan mata saya mengantuk sebenarnya, tapi saya tetap kerja. Orang yang udah tiktokan pagi-pagi, orang yang masih tidur. Renaldi. Ya. Yeah. Kayaknya gue lihat lu di grup, di mana aja lu join ada lu gitu loh ya. Di mana aja grup yang gue join pasti ada lu gitu. Bang Rian ACC aku dong, bukan gue adminnya Renaldi. Anjing, by the way si Wira ini ngepost di IG-nya cuy ya. Dia ngepost dia ngepost di IG-nya yang baru, posan ya, pargoi terbaru gitu. Terus gua komen, gak lama lagi bakal jadi 3 nih. Kebetulan langsung jadi 4 anjing. Anjing sodomisasi anjing. Yang paling depan main pedang-pedangan masketir ya. Sudah saya bilang Bro Wira. Makanya Bro Wira, tolong pargonya itu jangan apa ya, jangan goyangannya itu seperti pantul saling memantul gitu ya. Bakal jadi 3 biji. Nah, sekarang jadi 4 nih gara-gara Gilang, cuy. Bangsa. Kemarin 3 men, sekarang 4 anjing, ditambah 1 lagi men. Berarti ini 2 versus 2 nih, 2 sodomisasi versus 2 sodomisasi men. Teman aku sebelum masuk pondok kayak gitu juga bang. Hoax! No celah, walaupun sudah diputer-puter kamera. Walaupun kamera udah diputer-puter tetap aja bisa dibikin sodomisasi anjing. Apa? I can find my mom. Aku gak bisa cari ibuku. Bisakah kau menelpon ibuku? Sure, what's the number? Tentu saja, apa nomornya? Boy sponsoring. Thanks for the number. Bocil bukan barang bocil cuy. Damn. This kid's going place. Damn bro. Masa kita yang sudah dewasa diajarin oleh bocil tutornya dek. Apakah itu tutor itu bakal works guys? Ada yang pernah mencoba tutor itu gak? Masa kita diajarin oleh bocil? Gue pernah gitu. Wah wah. Gue gak percaya. Gue pernah gitu bang. Gue juga kayak gitu waktu itu dapet jemput. Nama saya Liam Perry Fernandez. Panggil saya Liam. Ya, sejujurnya saya sangat senang sekali berada di sini. Anjing, good ending ya. Liam, silakan lanjutkan. Salam kenal semuanya. Semoga kita bisa menjadi teman baik. Thank you. Hey! Good ending. Dia memperkenalkan dirinya dengan baik dan sopan sehingga dia tidak disatirin netizen.
ini yang saya butuhkan, good ending biar saya tidak kesal gitu lihat Liam Fernandez. Sejujurnya saya tidak tertarik dengan ngejemput. Anjing. Sorry guys. Terima kasih Lies atas good endingnya. Saya sangat tenang mendengar good ending ini. Itu yang saya harapkan dari film itu ya. Kayak gue perkenalan pas pertama kali mondok bang. Sekarang saya mau sabar Ian. Ini 3 komen lagi, ini pasti normal nih. Yes, normal. Tai Pandu. Cowok ketika ngeinget mantan ceweknya yang udah gak ada. Cowok ketika ngeinget warnet masa kecilnya udah gak ada. Sheesh bro. Dave, warnet gue zaman dulu juga, zaman kecil juga dekat rumah gue cuy. Dekat rumah gue, sekarang udah tutup jadi kontrakan men. Kalau kalian warnet kalian udah jadi apa men? Bro, asli men, kenangan kita zaman-zaman kita kecil di warnet kita zaman dulu bareng teman-teman kita minum ale-ale, minum teh sisri gitu, gula batu, terus kopi kan. Damn, sekarang warnet di dekat rumah gua ya. Ya sudah, itu sensor alamat gua bang. Lupa gua goblok. Itu sudah menjadi kos-kosan cuy. Menurut kalian, kalau kalian warnet kalian yang masa-masa kalian kecil udah jadi apa nih warnet? Apakah sudah ada yang menjadi markas Nazi atau markas para? Mau kalian udah jadi apa cuy? Warnet kalian masa kecil apa udah jadi warung? Biasanya banyak yang jadi warung ya. Kalau enggak warung, kos-kosan gitu-gitu cuy. Atau enggak tempat fotokopian. Gila, gila. Pemainnya lempar basket, temannya lempar teman sendiri. Itu ketika saya bertemu bocil mondok yang ternyata real. Saya langsung kembalikan dia ke pondokannya. Dan itu ketika saya bertemu dengan bocil hoax, saya langsung lempar dia ke jurang hoax. Kamu ini. Itu malu banget anjing. Kamu tahu ini saatnya untuk apa? Iya betul, waktunya sabar ya, sabar, sabar. Sabar ya. Apa nih? Would come to represent Midnight Snack. Seperti monyet. Apakah ini Doxley-nya cuy? Wah, dokumen asli. Doxley-nya cuy. Gila men, walaupun dia gak ada dubbing suaranya men, tapi udah kerekam di otak gue selama berbelas-belasan tahun dari gue zaman di warnet anjing. Mana-mana sange uy. Sudah terekam cuy. Walaupun gak ada dubbingnya. Walaupun gak ada dubbingnya men. Tai, walaupun gak ada dubbing tapi udah kerekam di otak gue. Bismillah, 5 komen. Warnet moment. Oke, Renaldi 2, serah lu. Kelakuan Bang Rian pas lagi kepanasan. Berhentilah mengeluh Squidward. Kau tidak dengar SpongeBob mengeluh bukan? Stop bro, gue udah muak banget men. Kau harus banyak belajar dari anak itu. Kemarin masak Indomie, sekarang masak Credit Patty aja. Ah, delivery order. Anjing. Ini telepon ketika mendapatkan delivery order ya. Ah, delivery order. Baiklah. Baiklah, kau boleh duduk selama 5 menit. Bangsat, kemarin Reza Arab masak Indomie sekarang Credit Patty, anjing. Nama gue Liam Freddy Fernandez. Panggil gue Liam. Iya, sejujurnya gue tertarik sama kalian. Dan gue juga tertarik untuk ada di sini. Thank you. Stop bro. Stop bro please bro. Stop bro. Reza atap bro. Kepergok cukur rambut di tempat lain sama tukang cukur langganan. Tukang cukur mencium lehermu itu kan ganggu. Tukang cukurnya psikopat aja kalau udah kayak gini men. Ganggu banget gitu. There, no that, right?
Asli, kalau barber langganan lu kayak gini, hebat lu berani buat cukur di tempat lain anjing. Psikopat anjir. Status WhatsApp di kontakku, Wibu. Real. Jumpscare, kaget. Bucin. Just no limit. Sus. Status WhatsApp di kontakku, sad boy. Share goyang TikTok, real. Editor berkelas, real. Gameplay Mobile Legends ini sangat real anjing. Gameplay Mobile Legends apalagi main Link atau enggak Link, pani anjing. Meme pasti tuh, pasti ada itu. Fetish Genshin biasa ngevideoin gacanya lagi wangi gitu biasanya ya. Bang, kok enggak mondok lagi, Bang? Perbedaan anime dan real life. Anime. Dingin banget. Ini mah dinginnya kebangetan. Manusia hanyalah alat bagiku. Ganggu banget tapi ya. Watermarknya fatur anjing. The hell. Ini mah dinginnya kelewatan, cuy. Mendadak rumah gue jadi Eskimo anjing. Sheesh. Ini mah ada dinginnya real. Real life. Dinginnya tuh. Nama gue Liam Freddy Fernandez. Panggil gue Liam. Temannya enggak ada peduli dia ngomong gitu kalau gue mah. Dan gue juga enggak tertarik untuk ada di sini. No offense, thank you. Bakar setengah dingin setengah panas. Aduh. Bang, aku pamit mondok, Bang. Terima kasih ada beritanya. Hoax, cuy. Hoax. Iya, Renaldi. Kita kan berdua mondok, Renaldi. Lu hoax, Renaldi. Buat kalian yang enggak niat mondok tapi pansos, pala lo sini gue ganjreng tuh Ilham. Nih, wan-wan nih, lu ganjreng. Stop sini. Bro, stop, bro. Gua udah muak banget, bro. Ini tim gua nge-share Reza Atap semua, men. Indie Home. Ending. Untung lucu aja. Saya sudah lama tidak pakai Indie Home. Bagaimana kabar Indie Home sekarang, adik-adik? Apa? Masih kayak gitu ya? Masih ngelek-ngelek gitu? Saya sudah tidak pakai lagi. Let me show you right now before you give it up. Bangke besar di kepala, jamur FF anjing. Bro, itulah gosokan dia itu loh, cuy. Titiknya mengeluarkan aura panas ya. Dibilang goblok sama teman. Dibilang idih sama cewek. Relate sangat. Iya bro. Kita kalau dibilang goblok sama teman kita, ah goblok lu. Walaupun dia serius, enggak bercanda, kita biasa aja gitu kan. Kalau lu dibilang sama cewek cukup satu kata ya, idih. Daim, itu antara juga deh, sedih gitu. Apalagi yang bilang ide itu cewek gebetan lu. Kalau memang cewek gebetan lu ngomong idih ke lu, sudah menyerahlah lu, cuy. Kepikiran men, asli. Hahaha, IDM-nya Kuiha, download di Kuiha. Yeah, I can feel you bro. Bang Sat. Kesel banget gue hari ini, sorry guys ya. Banyak marah-marah ya, sorry ya. Sabar. Sheesh, Om Dedit. Dedit slebew cuy. Sheesh. Bang, ini gue scroll lagi satu poson sampai ada lu, gue bingung banget sama nut lu ya. Noir ya, lu mau ngomong apa? Ngomong aja di komen YouTube gue di bawah anjing. Ini gue scroll nih. Kebar kok cukur rambut di tempat lain sama tukang cukur langganan. Itu gak enak banget men. Itu gak enak banget, lu kayak mengecewakan seseorang yang spesial gitu. Aneh ya. Apa kalian juga merasa seperti itu, cuy? Imagine if Lil Salmonella x Chainsaw Man. Judul Lil Salmonella Karma. Oke, ini video apa lagu dari Lil Salmonella mungkin ya.
ditaruh di video klip Chainsaw Man, coy, opening Chainsaw Man. Mari kita lihat ya, apakah mantap, cocok atau bagaimana. Let's go. Hey bro, gila, cocok men. Rinding coy. Sangat cocok cuy, ini lagunya keren nih. Dari Lil Salmonella guys ya, Karma judulnya, kalian dengerin juga kalau kalian suka ya. Tapi menurut gua ini masuk ya, cocok, pas. Bang, lu komen dari... Sudah gak usah ladin lagi deh, sabar ya. Apa ya bunyi nginget kayak lagi cukur rambut. Kasihan bocil ini lagi main FF. Asli men, lu kalau merem lu kayak lagi potong rambut men. Coba kita merem ya. Asli anjing kayak cukur rambut anjing. Oh ini Resident Evil 4 by the way di remake cuy. Jadi lebih bagus ya, lebih mantap. Apakah story-nya masih sama atau ada yang baru lagi story-nya? Dan gue lihat karakter-karakternya yang udah di remake itu mantep-mantep ya. Ada wongnya lebih. Dan juga si beban. Tapi untung cantik. Anjing, ngeselin tuh pasti muka gue tuh. Sorry guys. Kita lihat aja videonya ya. Ini mamang-mamang penjual senjata nih. Gila. Gua apa deh, gua SMP apa gua SD ya? Resident Evil 4 coy, di rentalan. Oh ini yang barunya nih, remake-nya ya? Sheesh, kita bertemu lagi dengan mamang ini. Mamang Maskeros. Damn, kita ketemu lagi coy di Resident Evil 4 remake nanti. Gua pasti bakal nonton video kamu, Bang Miaok dan Bang Brando. Karena saya takut bermain itu ya. Orang yang didewasakan oleh keadaan, orang yang didewasakan oleh film dewasa. Gua kanan, kata si Fajri ya. Gua baca yang Fajri, bukan gua. Gua kanan juga sih. Kalian yang mana? Ya udahlah, kalian pasti yang kanan, udahlah. Gak usah, orang gue didewasakan oleh keadaan, makanya hoax gitu. Prisik. Time, Azaksi cuy, gue belum siap banget nih lihat email tawa Azaksi. Tapi katanya Renaldi ngirim email tawa. Nanti kita lihat email tawa Renaldi cuy. Pasti ente. Babi. Bro, gue gak expect anjing. Gue gak expect men. Gue gak expect men. Anjing ada aja gitu loh. Ide ada aja gitu men. Bang, gila lu komen. Lu sarah lu dah. Ichi kiwi. Halo. Ichi kiwi. Tunggu. Riwir. Cheki wir gitu doang gua ketawa aneh. Umur gua rusak aneh anjing. Kayak tim goblok main lento anjing. Anjing.
tebak game apa? Hah? Mobile Legends? Betul! Itu lagi, hahaha. Aduh. Oh mana? Aduh, tebak sebuah game ya, langsung tahu pasti. Apa tuh burung kakak tua lah? Datang tamu spesial ampunnya setengah gambut si Raja Jumping Saman Brembo and Saman Brembo. Lalu ayo lu. Gue bingung banget nih ya kan. Tim gue ngepost ini ya kan. Di komen-komen yang lain itu sepi men. Giliran yang kayak gini 50 anjing komennya. Kita tepuk tangan dulu buat friendly saya. Tepuk tangan dulu tuh friendly saya adik-adik. Ini mahkotamu iya. Giliran yang kayak gini 50. Kamu cukup sus ya. Cantik banget. Satu tuh, baru kali ini aku benar-benar suka sesuatu. Nah ini Ferry nih. Aku suka anak kecil bang. Ya, kayaknya gue pedofil dah. Duh, mulai itu. Laki-laki keren itu laki-laki yang sayang sama anak kecil. Hei, eyo saya angkut bocil pegang HP. Kita men gila video yang kayak gini rame komennya. Hey, what happened? Bangun. Bambu ini. Asik, Josh. Anjing motor men. Haji Ali kah? Udah nyampe mandangan. Apaan tuh? Helikopter. Gila pahlawan men. The hell bro. Oh my god, it's Albert Einstein. Itu apa lagi aja di perindapan men. It's Albert Einstein. Oh my god, it's Albert Einstein. Oh my god. Dude, you're Albert Einstein. What the hell? Women. Women. Fuck no, baby. Messi. Okay. Eh perut gue men. Bye, have a beautiful time. Oh, impumin. Oi, apa pam? Nope. Terobos aja lah anjing ah. Begini doang lo. Zaman dulu anjing. Eta terangkanlah zaman dulu banget anjing. Tapi yang terbaik sih yang intro ya men. Bangun. Nice Gilang. Ini video viral lagi cuy. Gara-gara Renaldi. Videonya viral.
Asli aja genjotan Wira anjir. Kenapa gua suka menunjuk gitu juga, sama kan jadi. Kirain betulan kau, Yan. Kini pakaian adat jadi salah satu seragam sekolah. Ini aturannya, siswa yang gelut di sekolah. Biasanya anak panahku tidak pernah kulepaskan dari kusurnya sebelum mendapatkan sasarannya. Kalau begitu kenapa tidak kamu lepaskan saja? Mendadak jadi Aling Dharma, anjing. Dave. Siswa yang gelut di sekolah, anjing. Mendadak menjadi pemimpin kerajaan Majapahit. Ini lucu ya. Bang, aku mau mondok. Terima kasih sudah ya Sarah kau Ibnu, lu mau pasang foto emoji sedih pun aku tidak percaya. Itemku my. Oh iya guys, itemku kali ini ya lu tahu sendiri kan itemku ya, tempat promo aman. Iya kena lu. Orang no karada chanto ubaeta ka? Kowe rasah kakean cangkem tak platok dasmu we. Kajingan. Tidak semudah itu bagus. Masuk lu raimu lu bosok yang ini mbok sileh ke aku wae maksud ngopo? Tak platok dasmu. Pocita Jawa. Orang introvert membuat skenario percakapan untuk orang yang akan ditemunya 3 bulan lagi. Terbakar ini rumahnya. Skenario buat 3 bulan tuh. Untuk bertemu dengan orang yang bakal dia temui 3 bulan lagi tuh. Dia buat skenario-nya, skripnya tuh dibuat sama dia men. Itu orang introvert tuh. Sambil berapi anjing kertasnya. Asli anjing. Asli men. Gue dulu juga introvert. Belajarnya, gue itu belajar ngilangin introvertnya itu mesen menu di KFC dah gitu aja tuh. Lu sering-sering mesen menu KFC tuh, jangan nyuruh orang tuh. Ntar hilang sendiri. Sama biasain nanya-nanya ke orang tuh. Udah hilang pasti coy. Mas beli martabak sebaskom bisa? Bisa mas. Ngakak cik, masnya sampai bingung. Lucu anjing. Mas beli martabak sebaskom bisa? Bisa mas. Ngakak cik, masnya sampai bingung. Babi. Saking bingungnya masnya sampai mondok. Ini Rimuruk 2. Gua lihat tadi Renaldi 2, Rimuruk 2 ada tadi itu ada 2 aja. Lu bikin Facebook 2 biji buat. Gua minum madu MDS dulu ya. Ah. MDS adalah madu deep sleep. Buat kamu yang susah tidur dan ingin cepat tidur dan juga tidur nyenyak, kalian insomnia, tenang aja, udah ada madu MDS. Kena lu. Kapan ya Bang Rian lanjut kerja di Pertamina? Gue pengen nanya deh, kenapa sih kalian itu bisa ngebucinin ke idol K-pop gitu? Guys, mungkin sampai sini aja video kali ini. Assalamualaikum, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share buat teman kalian semua. Semoga kalian semua suka dan support terus channel ini. Terima kasih yang udah selalu support channel ini. Thanks for watching you guys, so the next video. Bye.